Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukan di GBK, Timnas Indonesia main di Stadion Jakabaring di laga kualifikasi Piala Dunia. Kabar baik datang bagi para pencinta sepak bola di Palembang. Hal itu setelah Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dikabarkan bakal menjadi venue pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam ini tersaji dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, Jakabaring Sport City PT JSC selaku pengelola Gelora Sriwijaya Jakabaring mengaku sudah mendapatkan info secara lisan dari PSSI terkait FIFA kembali mengubah venue pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober mendatang. Pak Geri mengatakan, tentunya sangat senang sekali mendengar bahwa Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Selatan akan menjadi venue laga Timnas Indonesia. Dari segi persiapan, sama seperti pernyataan saya sebelumnya bahwa Stadion Jakabaring sudah menjadi home base dari Sriwijaya FC di Liga 2 Indonesia. Sehingga persiapan yang kita lakukan hanya melakukan pembersihan stadion dan perawatan rumput yang lebih ekstra, kata Pak Geri. Hal ini dikarenakan dua hari sebelum Timnas Indonesia bermain, tepatnya di tanggal 10 Oktober itu, ada pertandingan Liga 2 antara Sriwijaya FC melawan PSPS Pekanbaru, sehingga pihaknya akan ekstra untuk perawatan rumput, sehingga pada tanggal 12 Oktober rumput tetap baik dan dapat digunakan seperti biasa. Untuk masyarakat Sumsel dan provinsi sekitarnya tentu sangat berharap bisa menonton langsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya sebagai pengelola masih belum tahu terkait dengan sistem pembelian tiket dan lain-lain. Akan tetapi, jika mengaca dari pengalaman biasanya PSSI akan membuka tiket online beberapa hari sebelum pertandingan. Kita, Jakabaring Sport City, selaku pengelola Gelora Sriwijaya Jakabaring hanya melakukan persiapan venue, kata Pak Geri. Diketahui, Stadion Jakabaring juga memiliki kapasitas yang cukup besar, yakni mencapai 23.000 penonton. Selain itu, fasilitas di stadion terbilang cukup lengkap, mulai rumput lapangan, sistem pencahayaan hingga dengan tribun penonton yang semua fasilitasnya sudah sesuai dengan standar FIFA. Berdasarkan update dari laman resmi FIFA per minggu tanggal 24 September pagi, laga Timnas Indonesia bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, atau yang biasa dikenal dengan Stadion Jakabaring. Kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menjamu Brunei nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.